Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel yang penuh dengan berkah dan juga penuh dengan semangat untuk menerapkan nilai-nilai Al-Quran. Alhamdulillah pada malam hari ini kita tiadakan halaqah di halaqah Al-Quran, tetapi mereka diwajibkan untuk tilawah, memurajaah hafalan, menyiapkan hafalan yang akan disetorkan besok subuh di halaqah masing-masing. Saat ini mereka semuanya harus mempersiapkan hafalannya. Kita lihat dari kejauhan, luar biasa serba putih ya. Kecuali beberapa orang ini yang belum punya gamis atau belum punya baju putih. Cukup bagus dan cukup luas. Luar biasa. Ini suasana selesai sholat maghrib. Hari ini hari Selasa 17 Agustus 2021. Semua santri diwajibkan menunggu waktu sholat isya dengan menghafal Al-Quran, membaca dan memurojaah Al-Quran. Luar biasa. Suasana yang begitu indah dipandang mata, putih semua. Terlihat begitu bersih. Kita lihat dari depan ya, sebelum sholat isya kita lihat dari depan dulu, pantau, luar biasa. Begitu luas. Nah, ini dari depan, mereka diwajibkan menjaga jarak, baik itu sholat dan juga untuk menghafal Quran, supaya bisa konsentrasi. Biasanya kalau dekat-dekat itu nggak bisa konsentrasi. Kita lihat. Biasa suasana Al-Quran. Kamu ngaji sambil berdiri. Ngaji sambil berdiri.
capek keliling dari ujung ke ujung, kita lihat dari jauh aja sobat-sobat ya. Ini yang pakai kacamata ini sampai ngantuk-ngantuk ngajinya, kecapean ngaji kayaknya. Ini suasana luar biasa. Sambil menunggu salat isya, sebentar lagi kita akan salat isya kurang lebih 15 menit lagi. Mereka diwajibkan untuk menyetorkan hafalan besok pagi, jadi mau nggak mau harus menghafal malam ini. Luar biasa sahabat-sahabat, luas ya. Aduh, ini kalau jalan ke sana ini lumayan jauh ini. Mohon maaf ya sahabat-sahabat, saya nggak bisa jalan ke sana. Aduh, rasanya udah capek nih. Aduh, tadi main bola terlalu banyak sih porsinya, jadi tapi masih setia menemani anak-anak Halaqah Al-Quran. Nah ini tadi ini lagi canda dikit disuruh berdiri. Allah Thank you.
Allah
Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum.
silakan ke suara-suara.